Jadi video saya ya hari ini isinya Dewi Persik, Dewi Persik, Dewi Persik. Baru disentil sama Rizky Bilar satu kalimat doang, disinggung, nyinggung Pak RT, nyebut Pak RT. Dia udah kebakaran jenggot. Lah kemarin-kemarin dia ngehina si Lesti, ngehina si Bilar abis-abisan. Ya semua bahasa keluar, semua aib keluar. Ini baru disinggung, disentil sedikit aja dia udah kayak, ini artis satunya emang artis maha benar ya, artis tersombong ya, artis yang nggak mau disalahin, paling benar sendiri ya, artis yang omongannya kasar, tapi herannya kenapa selalu dikasih panggung sama stasiun televisi. Ya, saya sebagai babu ya, babu luar negeri, itu ngerasa perbedaan antara televisi-televisi luar negeri dengan Indonesia itu jauh banget ya. Di luar negeri nggak ada ya bahasa-bahasa kotor yang ditontonin di televisi, nggak ada. Apalagi gosip-gosip masalah rumah tangga, gosip-gosip masalah perselingkuhan itu nggak ada, ditutupi. Apalagi masalah pembunuhan, pembunuhan itu nggak ada di TV Singapura, tuh nggak ada diekspos. Tapi heran TV Indonesia, ya artis yang perselingkuhan aja diundang, dipanggil, dapat penghargaan. Dewi Persik yang omongannya bobrok kayak gitu aja dikasih panggung. Kalau saya bobrok omongannya di sosial media wajar, saya kan babu, ya babu mah bebas mau ngomong apa aja. Lah artis loh, artis ini Dewi Persik ini kan ditonton ribuan bahkan jutaan masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan anak kecil juga nonton. Bahkan ngomong binatang keluar semua, kemaluan, omongan kotor-kotor keluar semua dari mulut si Dewi Persik. Tapi herannya kok masih dikasih panggung gitu loh. Enggak ditonton sama masyarakat gimana ya, karena omongannya udah keluar di sosial media, share sana share sini. Ya, menyedihkan pokoknya televisi-televisi Indonesia mau jadi apa negara kita kalau yang ditontoninnya kayak gitu itu. Ya. Udah mah wanita-wanita Indonesia ini sekian persennya jadi TKW semua. Ya, anak-anak pada kurang kasih sayang karena ibunya menjadi tulang punggung kerja di luar negeri. Ya, bertahan di Indonesia terpuruk, nggak bertahan anak kurang kasih sayang, ditambah tontonan-tontonan di sosial media yang seperti itu. Sangat sedih. Saya kadang-kadang ya bangga menjadi warga negara Indonesia, tapi saya sedih menjadi warga negara Indonesia. Kadang-kadang malu jadi warga negara Indonesia, jadi bahan ketawaan negeri-negeri jiran. Orang Indonesia kok seperti itu ya artisnya gitu kan. Heran saya. Ya, kenapa yang seperti ini dikasih panggung gitu loh. Kemarin ngejatuhin Lesti kayak apa aja, sekarang baru disentil dikit udah kebakaran jenggot. Beda ya. Kalau cowok-cowok yang suka ngegosip itu rata-rata cowok alay semua. Rata-rata yang masuk ke room saya tuh yang komennya nggak berhenti-berhenti, nggak cukup sekali dua kali semua komenan dibalas. Pas saya cek profilnya ternyata pengguna filter juga. Ya cowok-cowok alay gitulah ya, kalau nggak alay nggak mungkin komen sampai panjang banget dan bahkan beberapa komentar, nggak cukup satu komennya. Kalau cowok gentle beda, komen di saya ngehujat tapi cukup sekali dan kalimatnya itu padat, singkat dan padat gitu. Tapi udah sekali komen udah gitu. Tapi kalau alay mah beda. Saudariku, berbahagialah dalam hidup, oke? Dan roda berputar, kita nggak tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Dan kalau di sosial media itu jangan terlalu baper, oke? Love you. Kena penjara baru tahu, jadi netizen juga harus bijak juga bermedia. Pak, kalau Dewi Persik, saya tahu Bapak ngetak-ngetak Dewi Persik berapa kali di video-video saya. Saya ini netizen, saya ini pengguna sosial media, dan saya adalah pengagum lagu-lagu Dewi Persik dan beberapa artis yang lainnya. Tapi sebagai netizen, saya juga berhak, Pak. Saya nggak pernah mengotori kolom komentar di setiap video-video yang ngebahas tentang dia. Tapi saya langsung speak up di video saya. Ya, karena saya tahu beberapa artis juga banyak yang nggak suka sama dia. Cuman artis ini pada jaga image, ya kan? Males ribut gitu. Tapi kalau seorang artis mau ngajak ribut sama saya, seorang babu. Makanya saya sebagai babu bebas bersuara.
mewakili para netizen dan para artis mungkin yang nggak suka sama dia, saya wakilin deh ya, saya wakilin ya di sini. Jujur ya, banyak artis yang sukses tapi nggak ada yang sombong dan urakan. Oke lah, karena mungkin orangnya udah nyenggol dia pribadi secara personil. Ini saya senggol secara personil, sampein kepada Dewi Persik. Enggak semua orang bisa kamu penjarain hanya karena nyenggol dirimu. Oke, Bapak Presiden aja, Bapak Joko Widodo, ya sama rakyat yang dipajang fotonya seperti monyet lah, seperti apalah, enggak pernah berkomentar apapun. Ya, cuma Dewi Persik disenggol netizen, kalang kabut. Terus saya mau dipenjarain atas dasar apa? Come on, atas dasar apa saya dipenjarain? Mau ribut sama babu? Level lu di mana? Ya. Levelnya di mana mau ribut sama babu? Itu suara saya ya sebagai netizen yang mengungkapkan kekecewaan kepada salah seorang public figure yang bahasanya barbar di sosial media dan suka mitnah-mitnah orang, tapi dia dipitnah enggak terima. Apa yang diomongin tentang dia itu bukan fitnah. Kalau fitnah itu adalah sesuatu yang enggak pernah terjadi terus kita gibahin. Lah ini mah emang fakta di sosial media, ya kan? Enggak ada yang memitnah dia itu semuanya fakta gitu. Oke. Kalau mau dilaporin ke polisi silahkan. Tapi atas dasar apa? Ya udah pindah aja jadi warga asing, Dewi Persik baik, cantik loh. Jadi babu mau terpuji, ngaca dong, Dewi Persik the best. Kenapa ikut campur, dasar jomblo sok. Jujur saya tertarik untuk baca komenan ini, bukan berarti saya kena mental ya guys. Mental TKW mah jangan diuji lagi, mental TKW itu udah paling Wonder Woman menurut saya. Maaf kalau saya sebut TKW, untuk teman-teman sahabat TKW maaf, tapi ini memang saya TKW kan. Gimana ya cara jawabnya? Oke, saya punya jawaban sendiri untuk komenan ini. Kalau ikut campur, dibilang ikut campur, wajar ikut campur. Karena artis yang saya bahas ini kan gak ada filter dan gak ada saringannya. Dan semua yang dia ungkapin di sosial media itu yang kita bahas. Dia live streaming begitu kan ngajak kita untuk ikut campur, ya kan? Ya kan? Ya, dia live streaming seperti itu kan ngajak kita untuk ikut campur. Terus kalau untuk masalah saya babu pengen terpuji, di bagian mata seseorang babu itu terpuji dan saya adalah termasuk babu impor di mata orang Singapura ya, bukan babu lokal. Saya babu impor. Kamu bisa bedain kalau sapi impor, sapi lokal, ayam impor sama ayam lokal, baju impor sama baju lokal, kamu bisa bedain. Yang dilihat itu brandednya, datangnya dari mana. Ya kalau yang impor itu dipajakin, ada pajaknya. Dan pajak kita ini gede masuk ke negara ya. Entah itu baju, sepatu, tas, bahkan manusia pun, tenaga kerja kalau ngambilnya dari luar negeri itu ada pajaknya. Kamu udah bisa apa berbuat untuk negara, gak ada kan. Komenan saya ngebahas Dewi Persik itu saya juga nyentil tentang supaya nama bangsa itu, generasi bangsa itu bagus gitu. Dengan tidak diracuninya oleh artis-artis yang gak ada etika dan akhlak gitu. Gitu ya kan. Kalau masalah ngebahas artis di sosial media itu wajar ya. Tapi kalau ngebahas tetangga saya di sosial media itu gak wajar. Itu namanya saya kepo. Tapi kalau artis, dunia artis ini sangat tertarik untuk kita bahas. Iya kan? Jadi buat kalian ya yang punya pola pikir selalu memandang rendah babu, ya sah-sah aja, kalian punya hak ya, kalian punya hak. Cuman saya di sini berkomentar bahwa babu itu ada yang limited edition, ada yang premium, ada yang standar, dan saya termasuk babu impor. Oke? Paham?